Kembali ada berita heboh nih, di mana sebuah wedding organizer atau WO yang menganjurkan pernikahan muda di usia 12 tahun. Iya, 12 tahun guys. Usia yang dimana sebenarnya masih dalam masa perkembangan, bermain, dan belajar. Tetapi malah dianjurkan untuk menikah, di mana menikah itu adalah suatu komitmen yang berat, yang kadang-kadang orang dewasa aja belum tentu kuat. Apalagi ini, yang 12 tahun. Tersebar di Facebook dan website, Aisyah Wedding ini menampilkan berbagai promo pernikahan, di mana ia akan membantu dalam merencanakan pernikahan kliennya untuk menjalankan pernikahan sah, siri, ataupun pernikahan ke-1, 2, 3, ataupun 4. Duh, gak 5 aja nih sekalian. Diketahui situs ini telah ada sejak Januari 2020 loh, dan sudah melancarkan puluhan pernikahan. Sahabat milenial Indonesia yang geram melihat promo dari Aisyah Wedding ini langsung aja deh melaporkannya ke pihak berwajib karena dianggap meresahkan dan mengancam hak anak. Tapi setelah dilaporkan dan ramai-ramai diperbincangkan netizen, pihak Aisyah Wedding malah merespon dengan membuat sebuah status di akun Facebooknya. Menurut Aisyah Wedding, sah-sah saja menikah di usia dini. Selagi orang tua mengizinkan dan KUA menyetujui karena tidak semua orang tua punya uang untuk anaknya. Kira-kira begitulah penuturan dari Aisyah Wedding. Bahkan Aisyah Wedding mengklaim pernikahan anak di antara usia 12 tahun hingga 21 tahun ialah suatu kewajiban. Duh, jadi gimana nih netizen menurut kalian kalau ngedenger respon dari Aisyah Wedding ini? Dah, daripada mumet, yuk subscribe sekarang biar Mimin bisa update berita viral ke kalian. Karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indah.